Aparat, tambah! Jadi guys, setelah turun Rinjani, beberapa hari turun Rinjani, kami pun nungguin satu orang teman yang dari Jakarta, itu namanya Cameron. Nah, Cameron Cina guys. Yoi, dia orang Cina. Dan inilah pendakian pertama dia. Kami mau lanjut mendaki ke Tambora. Sekarang kami pergi ke Lombok Timur dulu buat besoknya biar langsung nyebrang ke ini. Bajo. Ke Bima. Nah, ini kita udah packing-packing. Ready ya guys, Tambora. Ready, ini carrier aku. Ini carrier aku, carrier Sauki, ini carrier aku. Nah, kita tunjukkan carrier aku. Nah, ini dia carrier-nya Cameron. Yang nginep nih. Nih, Tambora, Sauki udah ready nih. Wis. Tambora 2851 MDPL. Oke, sekarang kita lagi nunggu Grab. Kemana ini, Bang? Ke Anjani ya? Anjani. Kita jalan ke Lombok Timur Anjani. Ini abang-abang berdagang. Tadi dibilang suruh cepat. Berat banget coy tas gua. Astaga. Kayak Keril gua, Keril. Keril. Siap Keril. Ini Vira guys yang nemenin kita selama di Lombok. Thank you Vira. Hati-hati ya. Jangan kapok. Pokoknya kami yang jangan kapok. Iya kan? Maaf merepotkan. Kami yang merepotkan. Thank you Vira selama di Lombok. Oke, sekarang kita sudah bertemu Bang Dimas. Kita nginep di kosannya Bang Dimas. Ini nama daerahnya apa Bang Dim? Anjani ya? Ya Anjani. Ini nama daerah Anjani di Lombok Timur. Nah malam ini kita di markasnya X Anbu. Wes. Ini ada Bang Dimas, Bang Rafli, situ ada Bang Kuku, nah, sini ada Bang Den. Nah, di sini ada Kim Jong Un lagi tertidur guys. Oh, habis ngoroknya habis. Sini ada Sauki, sini ada bareng kita. Bunyi. Bunyi kan? Kalau didengarkan enggak bunyi kan? Pokoknya kami besok berangkat ke Tambora itu jam 5 subuh nyebrang ke pelabuhan. Nanti ketemu sama Mas Adi yang kemarin. Sampai bertemu besok pagi, guys. Oke, sekarang jam berapa? Jam. Jam 5:30, kami mau melanjutkan perjalanan. Ke mana bang? Ke Lombok. Bukan. Bukan ke Pulau Lombok, kemana? Ke Pelabuhan Kayangan. Eh, siapa taruh pintu sini? Jadi Bung Ejak sekarang akan pergi ke Labuan. Ayo. Dingin juga. Kok pakai jaket? Kukira kebal-kebal orang sini. Terus masih perjalanan dari sini kurang lebih 14 jam. Kalau jalan kaki. Udah guys. Tadi transisinya belum. Akhirnya kita bertemu again Mas Adi. Hai. Mas Hadi. Ayo, kita ke wis potong rambut deh ya. Wis. Siap. Untang aku, Bang. Ah, untang apa? Mabuk mobil. Woi, kau yang konsep pelabuhan kah? Iya. Baca kan. Kamu Adi. Ternyata dia yang konsep pelabuhan. Wah, berani kalian di sini. Bang, thank you bang. Jangan kapok menemani kami di sini ya. Bang, thank you. Sampai bertemu di lain hari. Hati-hati ada mobil. Kemarin kita di sana. Sekarang kita kemana guys? Apa ini mobil-mobil? Tambora. Kita mau ke
Iya, tapi maksudnya kita nyebrang 2.800 masih termasuk MDPL. Mas Adi. Oh iya. Selamat pagi. Kita dari kapal mau menyeberang. Nah, kita makan dulu guys. Sauki. Nasinya ada nasi, ada mie, ada ayam, sama ada ini sambal. Sama ada air. Sama ada bule. Mantap. Tadi sini kita dari Lombok, dari Lombok kita mau ke Bima. Sini dia berapa ini. Kilo lagi 360 km lagi. Habis dari Bima kita ke Dompu. Ini dia gunung. Dompu dulu baru Bima. Oh, Dompu dulu baru Bima. Pokoknya itulah. Kita mana ada Gunung Tambora? Dompu nih. Gunung Tambora mana? Ini Gunung Tambora. Kami jalan nyari tempat makan, nggak ketemu dari tadi. Nah, sekalinya ketemu tadi tempat makan yang dijualnya burger, kebab. Mana bisa orang siang-siang makan burger, makan kebab. Nah, untungnya kami dapat nih tempat makan. Nah, langsung kita makan guys. Jadi sekarang kita lagi nungguin macet. Macet karena apa mas? Mas, karena apa macet? Ada longsoran di sana. Ada longsor di sana. Nah, tuh antrian panjang itu. Kelihatan lo? No. Bantu aku. Cepat tangkapnya. Jadi udah ada ekskavator, tanahnya lagi dipinggirin. Nunggu beberapa menit, langsung longsornya. Bukan longsornya, bisa jalan. Kita kembali ke mobil kita again. Ada sama sekali orang. Gunung Tambora di sana. Sekarangnya 7:30 udah azan maghrib. Kami udah sampai di desa Pancasila. Nah, ini dia peta
Gunung Tambora. Nih. Kurang lebih kayak gini. Kami enggak nginap di sini karena kami bakal nginap di rumahnya Pak Ipul. Itu di atas lagi. Karena lebih dekat lebih bagus. Rumah Pak Ipul itu lebih dekat dan kalau di rumah Pak Ipul itu disediakan breakfast. Kalau di sini enggak. Nanti kita lihat rumah Pak Ipul gimana, guys. Sampai bertemu rumah Pak Ipul. Nah, guys, sekarang kita udah sampai di tempatnya Pak Ipul. Ini aku mau nunjukin kamar yang pertama. Nih, kamar kami. Ini tuh kamar mandi yang di dalam. Kamarnya kasurnya kayak gini. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandi dalam ini tuh harganya 150.000, guys. Nah, kalau yang di luar itu kamar mandi di luar itu harganya 100.000 per malam. Ayo kita cek kamarnya. Ya. Tuh ke samping. Tempatnya Pak Ipul ini kayak di depan lapangan gitu, guys. Nama base campnya Homestay Petualang. Hai, Cem. Di sini kamar yang apa? Kamarnya pisah, yang kamar mandi di dalam. Nah, itu kalian dengar lonceng, itu suara sapi. Nah, ini yang kamar mandinya di luar. Ada berapa? Satu. Sini ada juga. Nah, ini kamarnya yang mau kita cek. Yang kamar mandinya di luar. Sebenarnya enggak ada beda sih. Nah, assalamualaikum, permisi. Nah, kurang lebih ini guys kamar, guys. Nih. Sama yang di samping ya itu juga. Cuman bedanya kamar mandinya aja. Oke. Okay. Semoga bermanfaat, guys. Sampai bertemu besok pagi, guys. Jam 7 kita bangun. Kita langsung trekking. Guys, suasana paginya kami nginap di homestay petualangnya Pak Ipul di Desa Tambora. Kau diam, kau camren. Di tempatnya itu di depan lapangan. Ojek udah nunggu deh. Nah, ini dia homestay petualang, ada beberapa kamar di sini. Sadi. Guys, good morning. Guys. Sini kamar yang tadi malam aku bilang enggak pakai itu. Bos. Yang WC-nya di luar, nah kami yang di sana yang WC-nya di dalam. Oke, okay, ready. Today we go to the mountain. The mountain. Tambora, the high already 3861 meter above sea level. Oi. Then we are start from 600 meter right now. And we get maybe so we can get we have cam we can cam later at position 3 or post 5. Oke. Okay. Berarti kita nge-cam di pos 3 ya, Mas? Dari pos 3 baru kita summit ke puncak. Yes. Nah, di sini ada Pak Ipul ya, Pak. Halo, selamat pagi. Nah, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, harapannya bagaimana ke depan ini Tambora lebih banyak pengunjungnya, jadi untuk dampak ekonomi buat masyarakat sini, buat teman-teman yang hadir di sini untuk bisa membantu mempromosikan Tambora. Mengingat juga sini kan untuk yang pertama tuh aksesnya masih agak sulit ya, sulit terutama di sinyalnya masih kurang sekali. Telkomselnya XL ini ada tapi masih agak nolal. Di sini ada cuma sinyal XL ya, Pak. Ya, harapannya Tambora ini semoga kedepannya makin ramai lah ya, untuk bisa diperhatikan semua pihak. Betul. Supaya bisa cepat berkembang seperti di gunung-gunung yang lain. Nah, itu buat teman-teman yang mendaki, terutama yang luar daerah yang mau mendaki sekarang bisa sampai puncak dan bisa kembali dengan selamat. Amin. Seperti itu harapan kami, semoga sehat semuanya. Amin. Selamat berjuang untuk mencapai puncak Tambora. Siap, thank you, Pak. Ya, 2851. Ya, selamat pagi semuanya. Sekarang kita ada di Desa Tambora, Dusun Pancasila. Kita mau nanjak ke Gunung Tambora. Kita ada tim dari Kaparak Rinjani. Nah, untuk tim Kaparak, kita rekomendasikan untuk nginep di homestay Petualang yang tepatan punyanya Pak Ipul. Ready, Mas? Ready. Ready. Ready, Mas? Ready. Cukuran dulu ya. Siapa tahu ada cewek di atas. Sama ini Koko. Karunia.
Oke, karir siap. Jenjang karir ya. Jenjang karir gua karir. Kalau lucu ya. Harus di jenjang. Iya. Kalau lucu. Ini Sauki. Okay, ada pesan-pesan yang mau disampaikan Sauki? Belum ada. Oh, belum ada. Masih mikir ya. Yeah. Belum ketemu lucunya. Belum. Oke. Okay. Sampai bertemu di pendakian, guys. Belantara gitu, cuman panjang kali. Gak kebayang aku sumpah. Nih, kita tunggu si Cem ya. Ini si Cem ya. Kita lihat ekspresinya gimana. Satu, dua, tiga. Akhirnya. Sekarang kita tinggal nunggu Mas Adi, Mas Edi. Sama Mas Jun. Kita jalan tadi pakai motor aja sampai 1:30-40 menit. Orang ini jalan 40 menit juga. Keren-keren. Perjalanan terbaik. Oh, 2 jam. 2 jaman jalan. Aturan kalau jalan biasa itu 4 jam katanya, Mas. Jam 11 sekarang jam berapa? Kok jalan biasa itu 4 jam, kalau perjalanan cuma 2 jam. Terbaik.